pun apa-apa gitu. Kalau bohong kan saya balikin nih videonya, kasih ke orangnya. Seorang kurir diperintahkan untuk membuka paket COD yang dipesan pembeli viral di media sosial dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @hermanurdiansyah1. Terlihat seorang kurir yang tengah membuka paket yang dalam keterangannya berisi sebuah handphone. Sementara itu, sambil merekam proses unboxing tersebut, terdengar suara pembeli yang mengaku takut jika isi paket yang ia pesan tak sesuai harapan karena harganya yang tak masuk akal, yakni hanya Rp350.000 saja. Takutnya bohong, masa iya sih ada HP cuman harga 300 berapa? 350. Ya, makanya. Takut isinya tuh sabun apa-apa gitu. Kalau bohong kan saya balikin nih videonya, kasih ke orangnya. Iya. Dan benar saja, setelah berhasil dibuka, isi paket tersebut berisi sebungkus garam dapur. Pembeli pun tak mau menerima paket yang dipesannya itu dan meminta kurir untuk mengembalikan paket tersebut kepada penjual. Oh. Apa itu? Tuh kan? Garam. Nah, enggak. Saya enggak. Enggak bilang sama orangnya ya, saya enggak jadi gitu ya. Ini videonya kasih, matiin dulu. Video proses unboxing yang diduga diunggah oleh kurir itu telah ditonton jutaan kali di media sosial TikTok dan mendapat ribuan komentar. Banyak di antaranya yang mengkritik dan bertanya, mengapa pembeli memesan handphone padahal harganya tak masuk akal.